Halo Sobat Telemokus, kali ini kami akan membahas tentang cara untuk mengaktifkan prioritas notifikasi adaptif di HP Android Oppo A92. Caranya kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu. Jika Anda menggunakan tema default, Anda bisa langsung ketuk menu pengaturan di layar awal. Lalu jika Anda tidak menemukan menu pengaturan di layar awal, Anda bisa usap ke bawah panel notifikasi, lalu ketuk pada ikon pengaturan. Selanjutnya, belum ke bawah layar pengaturan, cari pengaturan tambahan, lalu ketuk pengaturan tambahan. Selanjutnya pilih opsi pengembang, lalu pilih bawah layar opsi pengembang, cari menu prioritas notifikasi adaptif. Setelah ketemu prioritas notifikasi adaptif, ketuk tombol yang sampai berwarna hijau untuk mengaktifkan, dan untuk menonaktifkan ketuk sampai berwarna abu-abu. Ya, demikianlah video singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan terima kasih.